Orang yang paling terdekat kalau kita mati, isteri kita. Isteri kita mandi jenazah kita. Bila mandi, akhirnya isteri nak cium jenazah kita kan. Tak ada masalah. Ada orang tak bagi. Jangan-jangan. Isteri jangan cium, batal ayat semayang mayat. Mayat tak ada apa dah. Yang batal ayat semayang ialah orang yang hidup. Orang yang mati tu tak ada dah. Ambil wudu apa semua dah, mandi dah siap dah. Jangan kata tak boleh. Isteri ciumlah, tak ada masalah. Cium. Yang batal dia, batal wudu. Mayat tak ada apa dah. Itu suami dia. Ini tak boleh, tak boleh, tak boleh. Batal, batal, batal wudu mayat. Wudu mayat bukan dia nak semayang. Mayat ada semayang kan dalam kubur? Mati tak ada semayang dah. Mati tak ada mengaji dah sakatul maut. Mati, mengaji ni tak ada puasa dah. Mati tak ada baca Quran dah. Nah, jadi syarat dia tuan-tuan. Untuk mayat, mestilah kita mandikan dia. Kemudian kita ambil wudukkan dia. Menjelang sakaratul maut. Ini tajuk yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawatullah wassalamuhu khususan ila Muhammad. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dimulakan dengan Alhamdulillah. Dan selawat serta salam. Kita nak dapat keberkatan dalam majlis. Pertama Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian selawat. Dan juga kita memuji akan sahabat Nabi dan keluarganya. Kita akan dapat keberkatan dalam majlis tu. Dan bila dapat berkat, tuan-tuan, itulah namanya majlis ilmu. Dan majlis ilmu yang kita duduk mula dengan Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan puji para sahabat. Kita yang duduk dalam majlis ilmu ini, malaikat akan tengok di atas bercahaya kita. Hebatnya orang yang ada dalam majlis ilmu. Kemudian, sakaratul maut dalam pandangan ulama salaf, yang ulama yang terdahulu, merupakan masa-masa yang mesti kita lalui. Kita tengok dalam Quran Allah sebut kullu nafsin zaiqatul maut. Kullu ni kalau kita mengaji bahasa Arab, kullu ni setiap yang hidup, yang bernyawa. Maksud dia termasuk dengan batu-batu, termasuk dengan tumbuhan. Kullu nafsin zaiqatul maut, pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Adapun pahala yang kita buat akan dibalas di akhirat. Kita datang majlis ilmu, kita tak nampak pahala, tapi dibalas di akhirat. Kita bagi sedekah, tak nampak tuan-tuan, kita dibalas di akhirat. Saya pergi beli buku tu bukan dapat komisen pun, kan? Harap-harap dapat di akhirat lah. Sebab harga dia RM27. Dia bagi saya diskaun 25. Silap tak jual 27. Duit minyak tak claim. Tapi tak apa, minta balas di akhirat lah. Tuan-tuan baca, saya dapat pahala juga, kan? Tapi tak nampak, dibalas di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Tapi ingat, Nabi kata, Allah kata dalam Quran, barang siapa yang dijauh daripada api neraka. Yang kita buat bekal ni untuk apa? Untuk jauh daripada api neraka. Wa udkhilal jannah, kan? Dimasuk dalam syurga, faqad faz, maka dia paling beruntung. Yang kita duk buat apa amal-amal kita ni untuk balas di akhirat supaya kita masuk syurga. Bila kita masuk syurga esok, kitalah yang paling beruntung. Tengok yang ada majlis ni, kita masuk syurga semua. Allah, seronoknya kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab tu dikata kullu nafsin zaiqatul maut, sakaratul maut dalam pandangan ulama salaf merupakan masa-masa yang mesti kita lalu. Wajib. Wajib macam mana? Contohnya kita nak kerja dalam kerajaan, kita kena ada SPM. Wajib. Kalau tak ada, tak boleh tuan-tuan. Itu prasyarat. Macam tu juga, nak mati mesti ada sakaratul maut. Sakaratul maut ni satu ujian yang semua kita kena tempuh, sama ada suka tak suka. Semua itu semua kita pasti mati. Seperti yang saya sebut dalam ayat tadi, pasti mati. Semua kita pasti mengalami sakaratul maut. Bila kata mati, kita wajib melalui sakaratul maut. Sakarat ni maksud dia apa? Haru biru. Maksud dia resah ketika nak mati. Semua pasti melalui masa-masa yang amat menggerunkan itu. Dan sakaratul maut ini satu perkara yang menggerunkan. Tetapi bagi orang yang beriman, apabila ruh tu keluar, gerun itu dia akan rasa nikmat.
Sebab tu orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, bila dia mati baik, mula-mula tu sakit, disebut dalam kitab ni lah. Lepas tu dia akan rasa nikmat. Nikmat yang dia rasa, dia akan ditunjukkan dengan penglihatan. Penglihatan macam mana? Orang yang menghadapi sakatul maut tu pedih, tuan-tuan, akhirnya dia rasa nikmat, dia antaranya berpeluh wajahnya. Sebab tu orang yang beriman, dia mati walaupun sakaratul maut tu teruk, tapi tampak di wajahnya berpeluh selepas kematian. Senyum akan terukir di bibirnya. Senyum. Matanya akan terbuka sikit, dalam kitab kata. Kerana dia akan melihat ruhnya keluar daripada jasadnya, dan dia akan nampak bagaimana nikmat syurga. Nanti kita akan tengoklah dia ni. Dan di antara yang lain, selain daripada nikmat tu, senang diuruskan jenazahnya. Jenazahnya rasa senang, lembut aja. Dimandikan tak rasa keras, mudah kendali. Tak susah, maksud dia, nak mandikan jenazahnya, senang. Kemudian nak uruskan jenazah, nak dikafan, mudah. Nak semayang pun mudah. Tak kalut kita nak cari orang, orang datang ziarah ramai-ramai. Cuba tuan-tuan tengok di antara orang yang alim, bila mati mereka tak perlu diberitahu, pakat datang ramai-ramai. Pernah saya pergi Tuan Guru Haji Saleh Musa, pergi ziarah dia. Dia mati tuan-tuan, anak murid dia datang ribuan. Jenazah dia tak perlu dibawa dengan van, hanya anak murid dia pegang melalui tangan saja. Tangan sampai ke kuburnya. Ini orang alim. Begitu juga Tuan Guru Haji Umar. Haji Umar ni seorang fakar fiqah di Penang. Dia mati tuan-tuan, jenazah daripada rumahnya dibawa ke masjid hanya melalui tangan-tangan anak muridnya. Anak murid dia pegang seorang sikit kerana ramainya anak muridnya. Cuba bayang kalau seorang doa mustajab, Allah ampun dosa dia. Lalu dibawa ke kubur, lepas masuk semayang, diangkat jenazah melalui tangan anak-anak muridnya, terus pergi ke kubur. Pakat berebut nak turunkan jenazahnya. Kerana apa? Kerana berkat. Itu Tok Guru. Itu kita nampak orang yang husnul khatimah, mati dalam keadaan baik walaupun sakaratnya pasti rasa susah dan menggerunkan. Demi Allah, dia kata, wallah, semua kita pasti mengalaminya dan merasanya, termasuk tuan-tuan dan saya. Saya yang baca kitab ni akan rasa. Saat dia tak tahu bila, pasti rasa. Telah dan dia telah dirasakan oleh raja dan rakyat jelata. Maksud dia, raja pun rasa, rakyat pun rasa. Jangan kata raja terlepas, tak ada. Jangan kata pemimpin terlepas, pemimpin juga akan rasa. Sebab tu dalam hidup kita ni kita kena faham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan manusia kecuali untuk ibadat kepada Allah. Maksud dia, hidup kita ni kena ibadat. Bila ibadat, ibadat itu pahala dibalas di akhirat. Sebab tu kita akan ditanya, tuan-tuan, waqifuhum innahu mas'ul. Tahan mereka, tanya mereka. Tanya macam mana? Kita berniaga mesti ibadat. Sebab dia ada dosa pahala. Kita berkahwin mesti ibadat. Jangan kahwin buat kenduri tapi ada maksiat. Sebab dia ada dosa pahala. Kita bekerja mesti ibadat sebab ada dosa pahala. Tak boleh ada rasuah, tak boleh ada tipu, tak boleh tikam daripada belakang, tak boleh bubuh duit bawah meja sebab ada dosa pahala. Bila kata semua ni ada dosa pahala, kita berpolitik juga ada dosa pahala. Jangan kata politik tak ada dosa pahala, ikut suka, tak ada. Sebab kita akan rasa mati, dan raja dan pemimpin termasuk rakyat akan di waqifuhum innahu mas'ul. Tahan mereka, tanya mereka. Mereka akan ditanya, tuan-tuan. Sebab tu persoalan mati ni semua rasa, termasuk dengan raja dan rakyat jelata. Orang kaya dengan orang miskin kena rasa juga akan persoalan sakaratul maut. Yang kaya pun rasa, yang miskin pun rasa. Jangan kata aku kaya aku terlepas, tak ada. Pasti akan rasa sakaratul maut tu, kan? Sebab itu kita nak bagi mudah. Mudah macam mana? Kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab itulah Allah kata dalam Quran, dia kata apa? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal taqwa. Wattaqu ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang yang berfikir, berakal. Menunjukkan tuan-tuan, kita kena berbekal. Bekal tu apa? Taqwa. Taqwa tu apa? Kata ulama Imam Ahmad bin Hanbal, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ikut perintah Allah, jauh yang apa Allah larang, itu takwa.
Contohnya hari ni, kalau nak ikut, kita boleh pergi tuan-tuan shopping komplek. Tapi kita datang majlis ilmu. Itulah takwa. Ini takwa. Orang yang datang majlis ilmu ni, kata Ibnu Hajar Asqalani, dia kata siapa yang datang majlis ilmu ni, walaupun dia duduk tak dapat apa. Tuan-tuan duduk tak dapat apa. Duduk lena ya. Dia akan dapat 7 perkara. Hebatnya. Walaupun duduk tak dapat apa ni, tuan-tuan duduk, ustaz ni cakap tak faham apa. Kan, tak faham. Aku dia cakap apa, aku tak faham. Tapi kata Ibnu Hajar Asqalani, dia dapat 7 perkara. Pertama dia kata apa? Saya sebut sikit lah. Nak bagi semangat sikit kepada tuan-tuan yang datang majlis ilmu ni. Pertama dia kata, orang yang duduk majlis ilmu ni, dia antara orang yang bertakwa. Walaupun dia tak dapat apa dalam majlis ilmu tu, tapi dia akan memperolehi keutamaan daripada para malaikat. Malaikat akan tengok dia. Walaupun dia tidur. Jadi tuan-tuan tidurlah. Walaupun tidur, malaikat akan bagi ketumaan. Yang kedua apa? Dia terhindar daripada melakukan maksiat. Tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan buat maksiat ke? Tak ada. Walaupun duduk majlis ilmu tidur, tapi dapat pahala. Dihindar daripada melakukan dosa dan kesilapan. Kata Ibnu Hajar Asqalani. Yang ketiga, Allah menghantarkan malaikat untuk mencucuri rahmat ke atas dia. Sebab tu orang duduk dalam majlis ilmu, dia boleh tidur. Sebab apa? Rahmat. Betul tak? Majlis lain tak boleh tidur, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi majlis karaoke, boleh tidur tak? Tak boleh. Pergi majlis kenduri, boleh tidur tak? Tak boleh, tuan-tuan. Kenduri. Tapi majlis ilmu boleh tidur. Kerana apa? Kerana rahmat. Ha, tuan-tuan. Lagi apa? Yang keempat, ditulis baginya satu kebaikan. Satu kebaikan. Hasanat. Sebagaimana dia mendengar akan ilmu itu, walaupun tak faham. Hasanat, kebaikan Allah tulis kat dia. Dan yang keenam, malaikat akan meletakkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu. Ni malaikat buka ni sayap. Dan malaikat itu dalam Imam Nawawi, dia kata apa? Malaikat itu akan berdoa di kalangan tuan-tuan ini dengan satu doa yang dibaca oleh manusia ketika mana jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Itu untuk lelaki. Perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha. Yang ketujuh, setiap langkahnya menjadi kifarat, penghapus dosa. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, tuan-tuan datang tadi naik kereta, setiap roda yang berpusing, ampun dosa. Kemudian tuan-tuan parking, langkah tu masuk ke dalam ini, setiap langkah penghapus dosa. Dan disebut dalam hadis Nabi, sesiapa yang daripada rumah datang perjalanan, kemudian dia aksiden mati, matinya syahid. Ha, mati syahid. Termasuk juga, bukan saja datang majlis ilmu dia mati syahid, dia balik ke rumah juga, kalau dia meninggal dalam perjalanan, dikira syahid. Punya hebatnya orang majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, orang yang duduk majlis ilmu ini ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Ha, sebab itulah kita carilah tuan-tuan benda yang sikit kita dapat pahala banyak. Duduk majlis ilmu pun tadilah, buat benda sikit dapat pahala, nak dapat takwa. Sebab nak mati dalam keadaan takwa. Ada seorang ulama, dia ni perawi hadis, namanya Sufyan As-Sauri. Cerita sikit, dia suka buat baik. Dia ni ulama besar, tuan-tuan, tabi'in. Tapi dia lalu majlis ilmu, walaupun dia ulama besar, orang yang mengajar, dia tetap duduk juga dengar. Sebab apa? Dia nak cari keberkatan majlis ilmu, sedangkan dia ulama besar. Oleh kerana dia hebat sangat, satu hari tuan-tuan, dia juga seorang yang prihatin, dia nak cari benda baik, nak mudah untuk mati. Satu hari dia berjalan tuan-tuan, Sufyan As-Sauri ni, tiba-tiba dia tengok ada satu sangkar yang dijual. Dalam sangkar itu seekor burung. Burung itu tuan-tuan, sayapnya tersangkut dekat sangkar tersebut, sedang mengelupur. Prok, 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 prok. Lalu Sufyan ni tengok-tengok, dia rasa sayang. Ya Allah, burung ni, aku rasa sedihnya. Tengok, dia nak buat benda baik. Sebab takwa ni, apa yang benda baik, dia anggap takwa. Jadi dia buat macam mana? Dia pergi dekat penjual tu, dia kata, boleh tak saya nak beli burung ni? Dia ambil burung tu, dia beli. Kemudian burung tadi dilepaskan. Burung tadi dalam kitab kata, burung tadi tak terbang. Burung tadi singgah. Burung tu tengok kepada Sufyan As-Sauri, wali Allah ni. Tengok. Bila tengok, burung ni terbang, duduk atas bahu dia. Tengok. Benda yang baik kita buat kat orang, tak rugi. Tu tambah burung. Tambahlah kita duduk dalam majlis ilmu, benda yang baik, takkan Allah tak tengok kita. Burung tu turun, hinggap.
Dan ketika mana Sufyan As-Sauri mengajar, burung tu hinggap atas kepala dia. Dan dia tak halau. Tu majlis ilmu, burung pun nak dengar majlis ilmu. Kalau kita duduk di USJ, tak mau dengar, lebih teruk pada burung. Burung hinggap dengan majlis ilmu. Akhirnya bila habis, burung tu terbang. Tunggu, Sufyan As-Sauri berjalan, burung hinggap di atas bahu dia, sampai ke balik. Suatu ketika, tuan-tuan, burung tu tunggu-tunggu, Sufyan As-Sauri dah tak datang. Rupanya Sufyan As-Sauri sudah pun meninggal. Bila mati, tuan-tuan, burung tadi terbang, berkicau-kicau dia cari, mana Sufyan As-Sauri yang telah membebaskan aku, dan aku ni suka duduk dalam majlis ilmu dia. Burung ni terbang, cari ni, tengok-tengok orang ramai sedang menyusung akan jenazah Sufyan As-Sauri. Burung tadi terbang, duduk hinggap di atas tu jasadnya. Jasadnya, sebab orang Arab bukan ada kandar, mereka letak aja kemudian usung. Burung tadi hinggap di atas jasad tu. Kemudian semua pakat tengok. Lalu jasad tadi dibawa masuk ke kubur. Burung tadi terbang masuk ke dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, dalam kitab kata, tiba-tiba terdengar satu suara. Ya Allah, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa Sufyan As-Sauri. Bila sebut macam tu, burung tadi terkejut. Burung tadi meninggal. Lalu dikebumikan burung tersebut dengan jasad Sufyan As-Sauri. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana seekor burung yang belajar agama, yang duduk dalam majlis ilmu, yang suka ulama, yang suka kepada orang-orang alim, dia mati juga dengan orang alim. Burung mati dengan orang alim. Kita nak mati dengan siapa? Dengan orang alim, duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah ada keberkatan. Sebab tu disebut sini, wa tazawwadu fa inna kharuzari taqwa. Bertakwalah kepada Allah, di antaranya majlis ilmu. Kita duduk majlis ilmu, kita akan lahirkan ketakwaan kepada Allah untuk mudahkan kita sakaratul maut. Disebut di sini, seluruh umat sudah mengalami dan merasakan kematian. Semua orang rasa dah. Namrud telah merasa, Qarun telah merasa, lagi apa? Fir'aun telah merasa. Merasa akan kaum-kaum Samud, telah merasa akan kaum-kaum Bani Israel. Semua dah rasa dah. Kita orang Melayu tak rasa ke? Rasa dah. Kawan kita yang duduk di USJ, dulu dia yang buka. Dia yang pertama duduk di sini, dia yang buka tu dah tak ada dah. Siapa yang awal duduk di USJ, saya nak tanya, ada tak di sini? Orang yang pertama duduk USJ, masa tu masjid ini taklah macam ini. Siapa yang pertama? Cuba angkat tangan. Ada tak orang yang terawal? Tak ada dah, mati habis dah tengok. Ini generasi yang keberapa ni? Generasi yang kedua? Maksud dia yang awal dah tak ada dah. Entah. Generasi yang berikutnya, menunjukkan mereka dah rasa dah sakaratul maut. Kita menanti. Sampai masa kita pula. Maka disebut firman Allah Ta'ala, wa kam ahlakna qablahum. Sebab tu kena sebut betul-betul. Dia kena beza dengan ha dengan ha. Orang lelaki mudah sebut. Bila sebut ha, dia senang. Ha. Cuba try sebut. Ha. Ha, nampak. Orang perempuan try. Ha. Ha, apa teruk dia. Orang perempuan susah sebut. Sebab orang lelaki dia ada ni, halqum. Sebab tu dia boleh sebut. Ha. Cuba sebut tak? Ha, nampak. Orang perempuan? Ha, ha. Sebab dia tak ada halqum ini. Halqum ini Allah kurniakan kepada Nabi Adam AS ketika dia makan buah khuldi. Dikatakan tersangkut di sini. Dikatakan. Maka orang lelaki mudah sebut ha. Orang perempuan susah. Kecuali dia kena train. Sebab tu kena sebut elok-elok. Wa kam ah. Wa kam ah. Jangan wa kam ah. Makna lain. Wa kam ah lakna. Tu Quran ni kena sebut betul-betul. Wa kam ah. Wa kam ah lakna qablahum. Min qarnin. Hal tahissu. Tahissu bukan tahissu. Hal tahissu. Kena sebut dengan lahjah yang betul. Hal tahissu minhum. Min ahadin. Au tasma'u lahum rikza. Apa dia kata? Wakam dan berapa banyak telah kami binasakan. Berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum kami. Min qarnin. Sebelum kamu. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Hal tahisu minhum? Apakah kamu telah tengok? Kamu tengok tak? Kita tengok. Atau kamu dengar dengan suara? Min ahadin au tasma'u? Kamu pernah dengar
suara mereka yang samar-samar, maksudnya mereka telah meninggal. Kita dah tengok, kita saksi, kita dah dengar, disebut dalam Quran, dicerita dalam kitab, orang-orang terdahulu dah meninggal. Ayat ini dicerita untuk bagi pengajaran dekat kita tentang kematian. Maka disebut, dia kata, dalam surah Maryam ni, apa yang nak dihuraikan? Perbahasan saya kali ini terdiri daripada tiga unsur. Kitab ni akan hurai tiga perkara. Pertama, dia kata apa? Al-Quran yang bincang kematian. Dia akan quote Quran. Satu-satu-satu cerita Quran tentang mati. Yang kedua, dia akan ambil hadis Nabi. Perspektif hadis yang sahih. Yang cerita tentang kematian. Pertama Quran, yang kedua hadis. Jadi kita ni taklah rasa kita mengaji ni tak ada manfaat. Kerana semua yang dihurai ialah qata'i. Qata'i itu maksudnya ada hujah yang sahih. Dia ambil Quran, dia ambil daripada hadis. Dan hadis itu hadis sahih yang diambil daripada sahih Bukhari dan Muslim. Bila kata Bukhari Muslim, tuan-tuan akan jumpa di bawah muttafaqul alaih. Apa maksud muttafaqul alaih? Iaitu yang hadisnya datang daripada sahih Bukhari dan Muslim. Maka disebut muttafaqul alaih. Ha, bila tabut muttafaqul alaih tu Bukhari Muslim lah, kena faham. Ha, tu kita kena faham. Dan yang ketiga, kematian mengikut pandangan ulama salaf, ulama terdahulu dan orang-orang yang lalai. Dia akan cerita dekat kita bagaimana orang yang mati yang lalai. Macam mana saat kematian dia, dia akan cerita. Ada di kalangannya seorang raja yang mati, matanya dicuri oleh tikus. Dia akan cerita sini. Kenapa tuan-tuan? Kerana dosa dia. Tikus tu datang curi mata ni. Bawa lari. Ada yang mati tuan-tuan dalam keadaan cukup mengerikan. Terangkat jenazah tangan-tangannya. Sebab ingat ketika kita nak mati itu disebut dalam kitab. Orang yang nak mati akan dibayangkan ketika sakarat. Apa yang dia buat dulu. Apa yang dia buat dulu masa muda kita. Sebab tu kita kena banyak taubat sekarang. Kan? Lepas sembahyang tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak taubat. Sebab tu disuruh lepas sembahyang 7 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kerana apa? Takut nanti masa nak mati dibayangkan balik, dinampak balik. Maka bila nampak balik, dia akan buat apa yang dia telah buat. Contohnya, pernah saya duduk di Sarawak setahun, ada seorang pemandi jenazah. Ustaz ni, dia bagi kursus dekat mahasiswa. Dia kata, ni saya nak cerita ketika saya mandikan satu jenazah. Ini bukan hadis Nabi, ni cerita. Tiba-tiba dia kata, bila mandikan jenazah itu tak boleh dimandikan. Kerana apa? Mengaibkan. Kami heranlah pelajar-pelajar ni, aib macam mana? Busuk sangat ke? Tak, dia kata. Ha tu jenazah tu macam mana? Ni isi dia jatuh ke? Tak. Kami tanya lagi. Ustaz cerita sikit. Malu nak cerita, dia kata. Tak apalah, kami semua lelaki. Ketika nak mandikan jenazahnya, kemaluannya negaraku. Sudah faham tak negaraku? Hampa ni macam tak faham eh. Kemaluannya berdiri. Berdiri kemaluannya. Jadi nak mandi tu, bila letak kain-kain tu, berdiri lah. Lepas tu kami tanya, apa yang dibuat? Rupanya tuan-tuan, dipanggil akan isterinya untuk bersetubuh. Lepas tubuh, tuan-tuan, kemaluan itu jatuh. Rupanya masa hidup dia ni, lelaki ni seorang penzina. Tuan-tuan, bila penzina tuan-tuan, Allah tunjuk di saat dia nak dikebumikan, kemaluannya menegak. Sehinggalah isteri dia bersetubuh dengan dia, kan? Bukanlah bersetubuh pakat tengok ramai-ramai dah lah. Kalau tengok bukan saja tu, dengan tuan-tuan imam tu jadi lain tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, Tuhan tunjuk di saat kematian dia kaibat. Sebab tu kita tak nak macam mana? Selepas sembahyang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan bangun lagi kecuali kita sebut 7 kali. Astaghfirullahalazim. Kemudian bayang balik, ya Allah, aku ada dosa ya Allah masa hidupku. Ya Allah, aku ada dosa ya Allah masa hidupku. Apa-apa? Jangan kau bayangkan masa sakaratul maut aku ya Allah, tak nak ya Allah. Aib ini ya Allah. Ingat, kita ni hebat bukan kerana kita hebat sekarang ni. Kerana Allah tutup aib kita. Tuan-tuan ingat tuan-tuan hebat ni, tuan-tuan kena hebat kan? Bukan kerana Allah tutup aib. Kalau nak ikut tu, kalau Allah buka aib kita, dahsyat tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan ingat tak? Ada seorang CEO,
duduk depan saya ni. Pakai serban. Rupa-rupanya masa dia tu sebelum pakai serban pernah berzina dengan isteri orang. Pernah minum arak. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya dia bertaubat kepada Allah, pakai serban panggil saya mengajar, duduk di depan. Rupa-rupanya isteri yang dia berzina tu, bini orang, isteri apa suami dia kerja sekali. Akhirnya tuan-tuan, suami ni bengang sebab dia timbalan CEO. Suami ni tulis dalam Facebook, dia pernah berzina dengan isteri saya di hotel ini. Dia tulis ni masa hidup dia dulu teruk, lakon dia kata pakai serban. Rupanya penyamun, jahat tulis. Rupanya bila tulis dalam Facebook, orang semua baca. Jaga kakak-kakak, abang-abang, jangan tulis keaiban orang. Orang baca seluruh dunia. Jadi semua tahu, daripada CEO sampai cleaner. Semua tahu. Termasuklah saya. Sebab saya pun baca juga. Bila baca-baca, saya tahu dah, bila pergi kuliah ni mesti dia tak ada. Bila saya pergi, tuan-tuan, tengok-tengok dia ada di depan. Relax kan? Saya kata, abang, sihat kah? Dia tengok saya. Hey, ustaz tak pernah tegur saya pun. Kenapa tegur saya? Ustaz baca ya. Saya kata, ya, saya baca. Abang, okey kah? Okey ustaz. Relax kan? Okey macam mana? Ustaz, alhamdulillah ustaz. Mereka buka aib saya di dunia ustaz. Ya, ustaz, jika sekiranya Allah buka aib saya di akhirat ustaz, macam mana saya nak jawab di hadapan Allah? Dia kata, tak apa. Mereka nak buka aib saya di dunia, tak apa. Tapi Allah buka aib saya di akhirat. Bagaimana saya nak jawab? Hebat tak? Hebat orang macam ni. Kita ni tuan-tuan, Allah tutup kita aib ni, kira hebat lah. Hebat tak? Kalau buka tuan-tuan, Allah, saya pun bukan baik sangat. Bukan saya baik sangat. Saya dulu masa muda cerita. Di kampung tuan-tuan, nak makan susah. Saya hidup keluarga susah. Bila balik sekolah tuan-tuan, ada pokok-pokok buah rambutan orang, aku curi. Ni nak abang betul-betul ni. Dulu ni pergi ambil-ambil je tu makan sebab tak ada pokok. Bila curi, tapi orang kampung tuan-tuan, dia tak kata apa. Dia kata kami anggap sedekah budak-budak. Ni Cina tanam timun. Kami balik sekolah lapar, tak ada makan. Tuan-tuan balik rumah tak ada makan bang. Sebab susah. Pergi curi timun tu. Buat balik, mak tanya beli kat mana? Ada orang bagi. Bagi apa aku curi? Tapi Cina tu tuan-tuan, akhirnya sampai cucu dia, saya pergi jumpa dia. Ni saya nak bagi tahu lah, dulu bapak itu tanam, tuan kamu tanam itu kedai kampung kan. Tanam itu timun. Saya mau minta halal. Ni cucu dia kata apa? Kita punya tuan, tahu lah, orang Melayu banyak curi yo. Tapi kita punya tuan, orang Melayu curi. Bila dia curi, kita punya timun lagi keluar banyak. Dia kata, rupanya bagus dia kata orang Melayu curi sebab dia baca bismillah. Ni saya dah curi ni, saya di antara orangnya. Tak apa, kita punya Tok Wan sudah halal. Alhamdulillah jadi manusia saya. Nak ikut saya bukan baik. Tetapi tuan-tuan, Allah tutup aib saya. Kita ni bukan baik tapi Allah tutup aib. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bersyukur banyak-banyak sebab Allah tak buka aib kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut di sini tuan-tuan tengok. Dia akan cerita nanti tentang orang lalai, dia cerita satu-satu. Jadi kita akan tengok. Dia bukan Amr. Tengok Amr bin Al-As, silap-silap. Tulis. Amru. Bukan Amr. Amru. Amru Al-As. Ini seorang sahabat Nabi. Bukan Amr, Amru. Kalau dalam kitab ni dia tulis Amru. Amru bin Al-As merupakan seorang sahabat yang dikenali cerdik dan ahli strategik. Amru ni kira orang yang paling cerdik di zaman Nabi SAW. Tuan-tuan ingat, tengok tak dalam buku The 100 Marvelous People in the World. Di antaranya orang yang paling hebat adalah Nabi SAW. Orang yang keempat adalah Sayyidina Umar, termasuk juga Amru. Amru ni dia antara orang yang paling hebat di zaman Nabi SAW. Kerana apa? Dia ni otak dia genius. Cerdik. Kalau kita ni Amru ni ada PhD ya. Cerdik. Amru Al-As seorang yang dikenali cerdik dan ahli strategik. Sehingga mendapat gelaran Singa Arab. Singa Arab punya cerdiknya. Betapapun hebatnya,
namun dia tidak mampu mengelak dari kematian. Hebat dia tuan-tuan, tapi dia mati juga. Nanti tuan-tuan akan baca dalam bab yang kedua, dia akan cerita Amru. Saya dah cerita dah, tapi saya nak cerita. Amru ni orang yang membuka Mesir. Dia buka Mesir. Dialah yang menggempur tuan-tuan Mesir untuk dibuka. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan akan jumpa satu masjid yang cukup hebat. Namanya Masjid Amru Al-As. Pada Ramadan 10 terakhir, orang akan datang ratusan ribu sembahyang berebut-rebut. Kerana apa? Kerana setiap 10 Ramadan terakhir, Jibril turun. Tuan-tuan tahu tak Jibril turun? Kerana imam masjid tu nama Jibril. Kami duduk Mesir, dia berkata Jibril turun. Rupanya imam tu nama Jibril. Bila Jibril turun, pakat datang punya ramai. Masjid Amru Al-As. Di saat Amru Al-As nak mati, cuba tengok, dibaca. Kematian boleh memusnahkan tipu helah orang licik. Dia ni cukup pakar. Dalam peperangan Siffin, siapa yang mengaji sejarah, iaitu pertembungan di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Di satu lembah nama Siffin. Ketika tu Muawiyah nak kalah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan ialah sahabat Nabi. Muawiyah juga sahabat Nabi. Muawiyah juga banyak merawi hadis. Jangan kita hina Muawiyah. Muawiyah. Dia sahabat Nabi. Dan orang yang juga cukup zuhud. Ketika berperang, Muawiyah nak kalah. Ni, Amru ni di sebelah Muawiyah. Apa yang Amru buat? Dia ambil Quran. Lalu diletakkan Quran itu di hujung lembing. Dia letak macam ni, ditikam. Lalu dikata apa? Wahai Ali, sesungguhnya kami mengaku kalah. Hari ini kita buat perdamaian melalui kitab Allah Al-Quran ini. Ni, cukup jenis dia. Cerdik dalam bab peperangan. Lalu bila tengok Quran dia letak di hujung lembing, maka Sayyidina Ali, tuan-tuan berdamai. Bila berdamai tuan-tuan, damai itu muslihat dia. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Berlakulah satu peperangan yang hebat menyebabkan Sayyidina Hussein terbunuh. Sayyidina Hussein dipenggal kepala dia. Sayyidina Hussein dipenggal kepala dia dan kepala dia ada di Damsyik. Badan dia ada di Kufah. Tuan-tuan, hebatnya tuan-tuan, ketika saat dia nak mati, cuba tengok, dibaca di sini. Dia dapat melumpuhkan kekuatan penguasa. Boleh tipu orang, punya dahsyatnya. Dan dia boleh meranakkan segala harta benda orang kaya. Orang kaya boleh hormat dia. Kerana apa? Kerana kepetahan bercakap. Amru Al-As petah bercakap ketika hijrah ke Habsyah. Siapa yang hijrah? Namanya Sayyidina Hassan. Kerana Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abi Talib. Dihantar tuan-tuan pergi hijrah ke Habsyah. Bertemu dengan Najasyi. Akhirnya Najasyi tuan-tuan sambut Ja'far. Dihantar oleh puak Quraisy, iaitu Amru Al-As. Dihantar. Bila dihantar, Amru Al-As dengan petah bercakap berhujah dengan Najasyi. Dia kata mereka ini dibuang oleh rakyat, oleh penduduk Quraisy. Mereka ni jahat, mereka datang nak hasut kamu. Menganut akan satu agama yang mana agama ini tidak suka kepada Isa Ibnu Masih. Isa Ibnu Maryam Al-Masih. Maka dipanggil Ja'far. Ja'far baca surah Taha. Taha ma anzalna alaihi Quran. Baca, kemudian dia baca satu ayat yang menceritakan tak ada perbezaan di antara Isa dengan Nabi Muhammad. Lalu apa nama Najasyi ambil kayu letak macam ni. Sesungguhnya aku dengan kamu tak ada beza. Akhirnya kalah perdebatan tu. Bila kalah tuan-tuan, cuba tengok hebatnya Amru. Orang kaya boleh tunduk ketika Amru dalam sakaratul maut, ketika dia nak mati. Putranya nama Abdullah bertanya. Putranya nama Abdullah bin Amru, seorang perawi hadis. Abdullah bin Amru ni ataupun disebut Ibnu Al-Amr. Ibnu Umar ialah Abdullah bin Umar. Ibnu Al-Amru ialah Abdullah bin Amru, banyak merawi hadis. Satu lagi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kuburnya ada di Taif. Ibnu Abbas ialah orang yang boleh takwil Quran. Ibnu Abbas. Sebab Nabi pernah pegang kepala dia. Ketika kecil Nabi baca Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil waja'alhu min ibadika salihin. Dengan alhamdulillah, ya Allah bagi dia faham agama, bagi dia boleh takwil Al-Quran. Quran tu dia boleh faham. Sebab ilmu Quran ni bukan boleh baca faham macam tu. Dia kena tengok ilmu takwil.
kena ada balaghah dia, kena ada mantik dia, kena ada ilmu sarah dia, ilmu apa nama nahwu dia, kena tahu. Kalau dia baca wa anzalallahu alaikal kitab, apa maksud ni? Dan kita kena faham bagaimana asbabun nuzul, kena tahu. Apa nama Ibnu Abbas, dia faham Quran. Abdullah bin Amru ni ataupun Ibnu Amru, seorang ahli hadis, muhaddisin, dia tak kahwin sampai mati. Sampai mati tak kahwin. Bertanya, wahai ayahku, kepada Amru bin Al-As, bapa dia, bolehkah engkau menggambarkan kematian kepadaku? Ni, Amru nak mati ni. Dia tanya, pak, ayah, boleh cerita tak mati ni macam mana? Ingat, orang yang soleh, dia akan boleh bercakap sehingga penghujung hayatnya. Tuan-tuan nak tak boleh bercakap? Di antaranya orang yang boleh menyebut kalimah tu sampai kematinya ialah orang yang selalu baca Quran. Dia akan boleh sebut kalimah sampai ke mati. Dan yang kedua, orang yang azan. Saya ada bukti dah. Di satu kampung, tuan-tuan, namanya tak silap saya, Haji Amid. Haji Amid ni, dia selalu datang masjid. Bila tak datang, kami tanya, Abang Amid, kenapa tak main, tak datang? Dia kata, tak boleh ustaz, kalau tak datang, tak boleh duduk. Kata. Bila saya datang masjid, dia kata, saya jumpa kawan-kawan, tenang hati, dia kata. Ni nampak. Dan dia ni muazzin. Ingat, di akhirat esok, siapa yang muazzin, Allah akan panjangkan tengkuknya. Esok di padang mahsyar, tengkuknya akan panjang. Tentu tak cantik kan? Tapi Allah bagi kelebihan. Ni tengkuk panjang, muazzin. Jadi dia akan azan. Azan dia taklah sedap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa kan? Tapi dia akan azan. Subuh dia azan. Semua dia azan. Satu hari, tuan-tuan, dia kayuh basikal lah, pagi subuh. Kayuh-kayuh, tuan-tuan, belum sampai dekat masjid, ada motor hentam dia. Sebab dia bawa basikal dia lawan arus. Jadi kalau motor macam ni, dia akan bawa lawan arus. Jadi dia boleh nampak lah motor tu. Rupanya motor yang datang tu, basikal tu, tak ada lampu. Basikal dia pun tak ada lampu. Jadi memang bertembung betul lah, tuan-tuan. Dia hentam pakcik ni, Pak Amir ni, dia jatuh dalam longkang. Longkang tu dalam bang, lebih kurang 5 kaki. Jatuh tu tak sedar. Jadi orang duk tunggu, kenapa pagi ni Bang Mit tak azan? Selalu dia azan. Jadi tunggu-tunggu tak azan, orang pun azan. Jadi orang dengar azan berbeza. Selalu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa ya. Tiba-tiba dengar azan sedap sikit. Orang, Bang Mit ni kenapa tak main? Kan? Saya ceritalah, baru ni pergi Aceh-Aceh. Tadi saya cerita Abang Amid, pasal datang satu cerita. Di Aceh, tuan-tuan, rupanya famous ya. Rupanya bukan terkenal dekat. Rupanya di Aceh pun kenal. Mereka panggil saya kuliah subuh. Saya tegur jamaah Aceh. Sebab dia orang ni pakar-pakar. Tapi kadang-kadang silap. Mereka azan subuh. Saya tegur, tak percaya tanya Kak Sapina kita. Dia orang azan apa? As-salatu khairum minan naum. Dengar sedap. Tapi makna berbeza. Saya tegurlah. Sebenarnya bapak, orang Aceh memang suara sedap. Azannya sedap. Tapi enggak betul. Dia orang tengok saya. Kenapa enggak betul? Saya kata maknanya enggak betul. Kerana apa? Semayang itu lebih baik daripada tidur. Tu pakat tidur habis tu. Saya kata orang Malaysia enggak azan macam ini. Atau ada seorang tu tengok saya. Dia buat macam tu. Maksud dia azan macam mana? Saya kata orang Malaysia azan macam ini. As-salah slow sikit. As-salatu khairum minan naum. Naum tu kuat sikit. Oh, tergejut dah pakcik. Dia kata apa? Kalau demikian, bukan semua datang. Semua sekali datang, bawa cangkul, bawa kayu, pukul untuk Bilal. Barulah datang. Rupanya dia orang faham, tuan-tuan. Ni dia azan biasa dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari tu tak azan. Ada orang lain azan. Masya Allah. Dia orang carilah. Mana Bami ni? Selalu subuh dia datang. Pergi kat rumah dia. Pergi rumah. Isteri dia duduk tunggu. Hari ni kuliah subuh panjang kah? Tak balik-balik. Jadi isteri dia kata, tanyalah. Abang Amid tadi betul lah.
Pergi sembahyang subuh tapi tak dengar azan. Siapa azan? Orang lain azan. Dia tak balik lagi. Jadi pakat cari. Cari-cari, tengok-tengok tuan-tuan duduk dalam longkang, tak sedar. Depa angkatlah. Angkat-angkat. Ni, paha dia patah. Paha dia patah, bawa pergi hospital, akhirnya baru sedar di hospital. Bila sedar-sedar, kalimah apa yang dia sebut? Subuh azan lagi. Sedangkan dia sedar pukul 2 petang. Subuh azan lagi. Dia orang kata, azan apa? Pukul 2 dah. Zuhur berlepas dah. Aku duduk mana ni? Kata, Bami tahu tak? Bami bawa motor rempuh. Bami jatuh dalam longkang. Ya kah? Longkang kah? Ni pasal apa? Kaki ni. Bami, kaki patah. Lepas tu doktor datang. Kata, Cik Amit, kaki ni patah. Kita nak buh besi. Tahu Abang Amit dia kata apa? Tak payah, dia kata. Tak payah. Nak buh besi, tak payah. Itu macam mana? Dia kata, kalau buh besi, buat berat dia usung aku dalam kubur. Mbak. Buat berat, usung aku dalam kubur. Dia kata, tak payah, tak payah, dia kata. Tarik bubuh lah, dia kata. Ikat sudah, aku nak balik. Jadi doktor pun ikat apa semua, balik. Balik di rumah, tuan-tuan tengok orang muazzin ni. Bila sampai di rumah, dia bagi tahu dekat anak dia. Ni, lepas Isya ni panggil semua ahli surau. Mai baca Yasin rumah. Ni cakap pasal utara sana. Mai baca Yasin rumah. Dia kata, aku nak mati lah. Ha, tengok. Lalu anak dia kata, dak, ayah duk cakap elok ni. Takkan nak mati. Dak, dia kata. Pergi panggil semua ahli surau. Mai baca Yasin kat aku. Aku nak mati lah. Lalu dipanggil lah. Kami pun pergilah. Lepas sembahyang Isyak datang ramai. Dia pun ni. Surah Yasin ada tak? Bagi kat aku. Jadi dia pun ambil lah. Dia kata, baca ni. Ha, silalah dia kata. Ustaz Harun mula. Ni, dia ni. Ustaz Harun tu mulalah. Bila mula apa semua baca. Kami baca, dia baca. Elok habis baca doa, dia panggil. Ustaz. Dia seorang ustaz tu. Mari tak? Mari duduk sebelah saya. Jadi ustaz tu duduk sebelah dia. Ustaz, tolong ajar kalimah saya la ilaha illallah. Jadi ustaz pun ajarlah. La ilaha illallah. Dia pun sebut. La ilaha illallah. Mati tuan-tuan. Dia mati sampai penghujung dia boleh cakap. Kerana apa? Muazzin. Dan orang yang ajar kalimah, ingat Allah ampun dosa orang yang boleh menyebut. Dan orang yang mengajar juga diampun dosa. Itu hebatnya. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau boleh jadi muazzin. Jangan kakak jadi muazzin pula. Kakak datang, tak, saya. Huh. Jangan tuan-tuan. Orang lelaki. Sebab apa? Dia akan boleh sebut sampai penghujung hayatnya akan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh bercakap. Itu orang yang soleh tuan-tuan. Begitu juga ni. Amru Al-As ni. Cerita sikit kan? Kita tambah sikit. Sampai pukul apa? Saya sejam ya tau. Sebab saya ada program sejam ya. Kita berhenti ya. Sampai ke 12 boleh? Ya, tak apa kita sambung bulan depan ya. Okey, kita sambung ya. Padahal ayahnya pada waktu itu sedang bergelut dengan kematian. Ni, ditanya kepada bagaimana mati ni. Maka dia boleh jawab. Ini orang yang hebat ni. Amru ni boleh jawab. Amru Al-As menjawab. Wahai anakku. Demi Allah, dia jawab, wallah, seolah-olah gunung yang wujud di permukaan bumi diletakkan pada dada aku. Ni Amru Habak ni macam bukit ni letak pada dada ni. Dan seakan-akan akan menghidu udara daripada lubang jarum yang sangat sesak. Dia katanya aku ni macam hidu ni, lubang kecil dah nak masuk ni. Nak keluar tak boleh, nak masuk tak boleh. Itu namanya sakaratul maut. Dan Amru Al-As ni tuan-tuan, ketika mana ni dia sebut dalam bab yang kedua. Ketika dia kata macam tu, dia kata dekat anaknya Abdullah. Wahai anakku Abdullah, dia kata. Sebenarnya aku ni hidup dalam tiga keadaan, dia kata. Keadaan pertama, aku hidup zaman Nabi SAW. Aku dihantar oleh Puak Quraisy ke Habsyah. Aku benci kepada nama Muhammad. Aku hasut apa nama Abdullah bin Amru. Ja'far bin Abi Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, Ja'far al-Tayyar, supaya membunuh Muhammad. Aku benci Muhammad, aku kalah dalam perdebatan.
Dia kata kalau aku mati masa tu, dia kata aku jamin neraka Allah. Kemudian aku hidup fasa kedua, iaitu aku hidup fasa selepas Nabi Muhammad membuka Fathul Mekah. Aku pergi ke Madinah, dia kata, masa tu aku bukan Islam. Bila disampai di sana, aku tolak pintu Masjid Nabawi. Tengok-tengok Nabi Muhammad sedang duduk. Aku angkat tangan, wahai Muhammad, aku tak sebut Rasulullah sebab aku tak Islam lagi. Wahai Muhammad, kalaulah aku masuk Islam, Tuhan ampun tak dosa aku. Lalu kata Nabi, wahai Amru, kalau kamu menerima Islam, Allah ampun segala dosa kamu yang lalu. Lalu dia kata, aku meluru dekat Nabi, dekat Muhammad. Aku duduk, lututnya bertemu dengan lututku. Lalu Nabi menghulurkan tangan, aku pegang tangannya. Nabi menyebut, ashadu an la ilallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku sebut, dia kata, kalimah tersebut. Bila aku sebut, dia kata, dalam hati aku, aku tengok-tengok Nabi Muhammad, aku cukup sayang, dia kata. Aku sayang sungguh, dia kata. Aku tak boleh tengok wajah dia. Bila aku tengok wajah dia, aku rasa sayu. Kalaulah kamu tanya aku, macam mana wajah Nabi? Aku tak boleh cerita, dia kata. Sebab aku tak boleh tengok. Aku sayang sungguh Nabi, dia kata. Kalau aku mati masa tu, aku jamin syurga. Tiba-tiba Allah panjangkan umur sampai masa ketiga zaman kamu. Aku pernah menipu, buat tipu helah kepada Sayyidina Ali. Dalam peperangan Siffin, aku pernah mengalahkan penguasa-penguasa. Aku menipu orang yang kaya. Aku banyak buat salah, dia kata. Wahai anakku, kalaulah aku mati masa ni, tak ada yang tinggal pada diriku, hanyalah kalimah La ilaha illallah. Bila dia sebut kalimah La ilaha illallah, tiba-tiba tangannya macam ni. Tangannya, tangan Amru al-As. Bila tangan dia macam tu, tiba-tiba bila dia sebut yang ada pada diriku kalimah La ilaha illallah, dia buat macam tu, dia mati. Bila dia mati, maka Abdullah ni nak mandilah jenazah bapak dia. Sebab tu yang terbaik untuk mandi jenazah ialah orang terdekat. Siapa? Anak kita. Orang yang paling terdekat kalau kita mati, isteri kita. Isteri kita mandi jenazah kita. Bila mandi, akhirnya isteri nak cium jenazah kita, kan? Tak ada masalah. Ada orang tak bagi. Jangan-jangan isteri jangan cium, batal layak semayang mayat. Mayat tak ada apa dah. Yang batal ayat semayang ialah orang yang hidup. Orang yang mati tu tak ada dah. Ambil wudu apa semua dah, mandi dah, siap dah. Jangan kata tak boleh. Isteri cium lah, tak ada masalah. Cium. Yang batal dia, batal wudu. Mayat tak ada apa dah. Itu suami dia. Ini tak boleh, tak boleh, tak boleh. Batal, batal, batal wudu mayat. Wudu mayat bukan dia nak semayang. Mayat ada semayang kan dalam kubur? Mati tak ada semayang dah. Mati tak ada mengaji dah sakatul maut. Mati, mengati ni tak ada puasa dah. Mati tak ada baca Quran dah. Jadi syaratnya tuan-tuan. Untuk mayat, mestilah kita mandikan dia. Kemudian kita ambil wudukkan dia. Itu syarat. Yang paling afdal apa? Orang terdekat, isterinya. Kalau suami mati, boleh tak isteri mandi jenazah suami? Boleh tak? Boleh tak? Sekarang pun tak bagi mandi. Sekarang pun mandi dengan isteri lah. Afdal tuan-tuan. Apabila kita bersama, mandi bersama. Mandi bersama tak? Nabi mandi dengan Sayyidina Aisyah. Mandi sekali. Sambil gosok, sambil bersenda gurau. Boleh buat tak? Bila mandi, jadi round kedua. Saja nampak. Ni, mandikan jenazah suami. Kalau tak boleh, kita suami mandi jenazah isteri, boleh tak? Kita pun tak tahu nak mandi jenazah isteri. Macam mana nak mandi? Ini ada. Sebab tu nanti kita mengaji ni, dia akan ajar macam mana nak sediakan air untuk mandikan jenazah. Macam mana kain kafan untuk disediakan? Saya akan cerita satu-satu. Jadi kita yang nak mandi jenazah suami kita esok, kita tahu dah air apa nak disediakan. Mudah aja. Mula-mula basuh aja, mandi aja. Kemudian ambil sabun gosok. Kemudian ambil air bidara. Air bidara tu kan, daun bidara. Kemudian ambil wuduk kat dia. Kemudian siram 3 kali sini. Mudah aja sebenarnya. Lepas ambil wuduk tu tuan-tuan, dah siram apa semua, kan? Dah habis apa semua siap, sebelum tu hendaklah dicuci ni. Kuku-kuku ni semua ni. Kemudian dikorek segala ni. Daki-daki yang ada ni, cuci. Nak bagi bersih. Kemudian dibuat jemurang. Pernah dengar tak jemurang? Orang utara sebut jemurang. Jemurang itu ialah dia angkat tubuhnya. Ni tubuh ni, dia angkat macam tu. Kemudian macam mana? Kita akan tekan ni perut ni. Tekan sebelah mana? Bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Sebab usus kita sebelah kiri. Ditekan. Supaya apa? Najis keluar.
Sebab tu orang yang mati baik, tuan-tuan, najisnya tak ada. Sebab apa? Sebab dia berpuasa. Orang yang mati baik. Jadi kita macam mana nak mandi jenazah tekan ni? Keluarkan habis. Bila keluar, kita letakkan kain putih dekat ni, 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 ni. Ini setiap jari ni ada manfaat. Ni jari ni. Jari ni guna untuk apa? Sila. Betul tak? Jari ni, jari ni. Sila. Good. Ha, nampak tak? Ni ada makna ni. Jari ni untuk apa? Jari ni untuk tunjuk. Ambil ya. Ini untuk sila. Tak pernah orang tunjuk macam tu kan? Nampak sangat. Ha, tu. Quran tu, tu Quran. Ha. Orang tunjuk. Itu maksud dia sila. Tentang sila. Kan? Jadi tunjuk. Ini guna untuk apa? Jangan tanya. Ini, yang ini guna untuk apa? Ini untuk cuci najis. Yang ini ni tuan-tuan, orang yang mandi jenazah, dia letakkan kain. Letak kain, kemudian dia akan palit pada duburnya. Kalau macam ni, tak berapa kena. Jari ni, dia akan letak, dicalit. Maka kita akan tengok najis ada atau tidak. Kalau tak ada, maksud dia sudah bersih. Saya akan ajar macam mana mandi ni. Kemudian yang ini guna untuk apa? Kuat hidung. Tuan-tuan. Ha, sebab tu tuan-tuan, yang afdal ialah anak mandi jenazah kita. Kalau afdal lah. Kalau tak boleh, suami mandi jenazah mak, jenazah isteri kita. Kalau tak boleh, isteri mandi jenazah suami dia. Kalau boleh juga, ayah mandi jenazah anak. Tapi kalau tak boleh sangat, rakan-rakan mandi jenazah dia. Kalau tak boleh sangat, orang yang pernah mandi jenazah. Cari orang yang alim. Sebab ketika jenazah dimandikan, malaikat akan turun mendoakan apa yang disebut. Sebab tu orang mandi jenazah, jangan sebut benda yang tak elok kecuali kebaikan mayat. Jangan sambil mandi tu, Mamat ni dulu teruk, pernah curi timun. Malaikat, amin. Yang afdal macam mana? Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Ampun dosanya. Ha, kena baca, kena sebut macam tu. Ya Allah, alhamdulillah lah. Baik jenazah dia. Sebut yang elok. Malaikat, amin, amin. Jangan sebut yang tak elok. Sebab tu yang paling elok ialah orang paling dekat. Takat isteri kita nak sebut yang tak elok, betul tak? Abang aku ni. Mampus dah. Lega eh. Lama dah. Macam gosok baju eh, tuan-tuan. Tapi isteri yang dekat dia akan sebut, suami aku ni seorang yang baik, alhamdulillah dah meninggal lah. Sebut yang baik. Malaikat, amin, amin, amin. Afdal tuan-tuan. Jadi ketika mandi tu tuan-tuan, bila Abdullah mandikan bapaknya Amru, dia pun bukalah tangan ni sebab nak qiam. Ketika buka tangan, tangan bapak dia Amru tadi genggam balik. Lalu dimandikan jenazah Amru Al-As, genius Arab ini, dengan tangan genggam. Dah habis semua mandi tuan-tuan, dia bukalah tangan untuk qiam. Tiba-tiba tangan tu genggam balik. Maka Abdullah pun qiam bapak dia Amru ni, seorang jenius Arab, seorang sahabat Nabi yang membuka Mesir dengan tangannya diikat macam ni. Lepas tu dikapan dengan macam ni, disemahyang macam ni, dikebumi macam ni. Masa tu ada sahabat. Sahabat ni dekat dengan Amru Al-As. Sahabat ni jumpa, wahai Abdullah, sampai hati nu kamu kembumi seorang sahabat Nabi yang membuka Mesir, seorang yang hebat, banyak merawi hadis. Kamu kebumi dia tangan genggam. Apa kata Abdullah? Sesungguhnya bapakku Amru Al-As, dia mati dengan menggenggam kalimah La ilaha illallah. Hebat tak? Amru Al-As. Sebab tu Amru ni tuan-tuan, walaupun hebat macam mana, dia dah rasa sakaratul maut itu. Kita akan rasa. Sampai masa, sampai. Dan bayangkan bagaimana seorang yang gunungnya dunia, gunung-gunung dunia, diletak di dalam dadanya. Dan dia menapas daripada lubang jauh. Macam mana? Tu gambaran Amru Al-As di saat sakaratul maut. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kalau boleh, sakarat tu mudah bagi kita. Macam mana kita nak? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Doa banyak-banyak. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal indal hisab. InsyaAllah kita sambung bulan depan dalam tajuk yang berikutnya, iaitu Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ni siapa? Ibnu Rajab nama Zainuddin Abdul Rahman Al-Hambali,
seorang yang banyak merawi hadis, seorang yang cukup faqih dengan hadis, seorang alim, dan Ibnu Rajab ni yang banyak menulis kitab, di antaranya Jami'ul Ulum Al-Hikam, iaitu syarah hadis kepada hadis Arba'in, 40. Ni Ibnu Rajab, dia akan hurai. Kita akan cerita satu-satu Ibnu Rajab ni pada bulan depan insya-Allah, wallahu a'lam. Jadi setakat itu, dan siapa yang nak bantu saya ni, produk baru saya ni. Ini ialah Asofa Gel yang dulu telah di-upgrade, tapi harganya mahal sikitlah. Harga dia RM80. Dia sesuai lah siapa yang sakit lutut, sakit kepala, sakit perut. Tuan-tuan boleh, bukan spray, picit aja. Dia sangat panas. Jangan guna banyak, panas. Harga dia mahal sikit, RM80, boleh dapat di luar sana. Dan siapa yang nak bantu, ada seorang ibu tunggal, hantar dekat saya kacang. Satu tu RM25, jadi kita bantulah dia buat. Jadi saya bawa lah, bantu dia. Siapa nak boleh dapat di sana lah. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah bulan depan kita jumpa lagi ya. Jadi siapa nak lagi kitab ni? Angkat tangan tengok. Kenal lah kitab ni. Saya beli lagi 50 boleh? Sebab beli kena bayar cash. Jangan tuan-tuan beli-beli 50, tuan-tuan tak beli. Jenuh baca aku. Jadi saya bawa 50 pula. Harga dia RM27. Kalau tuan-tuan nak beli pun, dia akan diskaun RM25. Jadi saya dapat RM25 jual kat tuan-tuan. Jadi tak ada untung apa lah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din, wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alina في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سكير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.